Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, tentunya di Baritin Vlog. Video kali ini kita akan memasak pacar Cina untuk keperluan es doger. Tapi sebelum itu kita masukin dulu airnya untuk kemudian dimasak. Kisaran air sekitar setengah liter atau lebih. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitor masing-masing. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita taruh di atas kompor, lalu kita nyalakan apinya. Teman-teman bisa lihat sendiri videonya. Oke, teman-teman, video ini akan memakan durasi panjang video. Jadi sementara saya skip dulu atau saya percepat. Oke, teman-teman, air ternyata udah mendidih. Jadi kita saatnya kita masukin dulu pacar cinanya. Kebenaran di sini udah mendidih. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitor Anda. Ini adalah kondisi air udah matang atau mutiara siap dimasukin ke kualinya. Ayo mas, monggo mas, dimasukin pacar cinanya. Masnya lama banget masukinnya. Mas sudah mendidih mas, masukin pacar cinanya mas. Oke, teman-teman, itulah pacar cinanya baru dimasukin. Maaf teman-teman, masnya lagi ngelamun atau lagi ngantuk. Oke, teman-teman, tonton terus videonya. Video ini saya skip dulu atau saya percepat biar nggak hemat-hemat waktu. Thank you.
Oke, teman-teman, kayaknya pacar Cina udah siap diangkat dari tungkunya, alias udah matang. Teman-teman udah bisa lihat sendiri kondisi kompornya udah mati. Habis itu kita masukin dulu air biasa atau air keran atau air adem untuk nantinya akan direndam sampai pagi. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya. Inilah kondisi pacar Cina yang habis direndam, nantinya akan mekar sampai pagi. A few moments later. Oke, teman-teman, inilah hasil dari perebusan pacar Cina semalam. Jadi sampai pagi udah saya taruh di toples.